Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan dikasih kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam belajar. Ya, nah, untuk supaya ibu mengetahui konsentrasi kalian, ibu akan mengecek konsentrasi kalian ya. Nanti kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk satu. Selamat siang, tepuk. Sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah.
sikap yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud syukur sesuai dengan ketentuan. Ya. Yang pertama, ibu akan membahas dulu sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Salah satu cara untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Salah satu cara untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah, ya, dengan cara kita melaksanakan sujud syukur. Karena tanpa diminta pun oleh kita, Allah telah memberikan begitu banyak hikmah terhadap makhluknya, ya, terutama kepada kita sebagai manusia. Allah. Nah, coba contohkan apa saja rasa syukur itu. Hikmah yang Allah berikan itu apa saja? Contohnya? Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari aja. Mungkin secara fisik. Ya, masih bisa nafas. Hikmah sehat. Apa lagi? Masih bisa makan, berarti sehat, ya. Kalau sudah sakit, tidak ada rasa nikmat untuk makan, ya, males untuk makan. Berarti diberi rezeki, ya, itu juga nikmat. Nah, semuanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi, Bu? Kita diberikan mata yang sempurna, ya, bisa melihat apa yang kita pengen lihat, melihat pegunungan yang begitu indah, melihat bunga yang begitu warna-warni, melihat laut yang begitu terbentang indahnya. Jadi itu merupakan nikmat yang kita rasakan. Coba orang yang tidak dapat melihat, ya, dia tidak bisa melihat apa-apa, ya. Jadi kita harus bersyukur dikasih orang tua yang lengkap, ayah, ibu, adik, kakak, itu juga nikmat dari Allah, ya. Jadi banyak contoh nikmat itu, ya, yang Allah berikan kepada kita. Ya, dengan untuk membalas terima kasih kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan syukur. Ya. Tata caranya. Tata cara sujud syukur. Apa saja? Ya. Ya. Bilangul ihram. Beri salam. Sujud berapa kali? Satu kali dengan membaca doa. Coba siapa yang hafal doanya? Ya, Rangga. Iya, itu doa untuk sujud. Sujud sampai sujud, tapi kita sekalian membaca doa. Setelah itu apa lagi? Duduk. Ya. Setelah duduk baru memberikan salam. Itu ya tata cara sujud syukur. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat duduk, yang kelima terakhir memberi salam. Ya, hampir mirip dengan melaksanakan sholat. Ya. Kenapa sebab-sebab kita melaksanakan sujud syukur? Ya, coba teman. Terhindar dari musibah. Bu. Hah? Terhindar dari bencana, ya. Apalagi, Adi? Terhindar dari penyakit. Terus apalagi? Iya, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Diki? Ketika menemukan kemaksiatan, kita terhindar dari perbuatan maksiat.
pertama mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terhindar dari bencana atau masalah, yang ketiga yaitu terhindar dari perbuatan maksiat, ya. Itu mungkin untuk sujud syukur. Nah, sekarang manfaatnya bila kita melaksanakan sujud syukur. Manfaatnya apa saja? Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kekuasaan batin, ya. Memperoleh tambahan nikmat, sama hampir sama dengan pengertian zikir, ya. Makanya kita akan mendapat ketenangan batin, ya. Itu mungkin untuk manfaat sujud. Sebenarnya mah ada tiga yang akan Ibu bahas, ya. Sujud syukur, sujud sawi. Tapi mungkin karena waktu, mungkin untuk minggu depan, ya, yang sujud sawi sama sujud tilawah. Mungkin sekarang kita diskusi, ya. Ya, diskusi nanti per kelompok, silakan gunakan semuanya untuk presentasi, ya. Maka Ibu kasih bahan diskusinya. Thank you.